Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta, ku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta, ku cinta dia. Hai, hai guys, sudah balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian? Udah pastinya baik-baik aja ya kan? Hari ini adalah hari yang menurut Abang ya bahagia gitu ya kan? Karena apa? Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Ya emang harus bahagia aja gitu. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari segi apa ya? Dari segi apa aja lah pokoknya lah ya kan? Yang penting intinya bahagia gitu. Maupun ya pokoknya gitulah, itulah intinya. Dan ya gimana kabar kalian, udah pastinya baik-baik aja gitu ya kan. Dan Abang harap kalian semua tetap jaga kesehatan supaya gak sakit-sakit kayak Abang gini. Kemarin baru sembuh sakit, ya sekarang udah mendingan gitu ya, puji Tuhannya. Udah lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan hari ini kita mau siap untuk langsung aja nge-react. Tapi sebelumnya, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe, nyalain loncengnya ya. Supaya tahun ini Abang punya silver play button gitu ya kan. Supaya jadi 100 ribu subscriber. Dan ya, ini abis ada yang dipajang gitu ya kan. Supaya nggak sia-sia gitu, setiap hari nge-react, setiap hari ngoceh banyak sampai lidah sariawan gitu ya kan, ngikutin kemauan kalian. Ya udah lah ya, langsung aja 5 detik langsung subscribe, nyalain loncengnya ya. Mulai dari sekarang, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Es terus. Ya guys, di sini udah ada silver play button. Udah ada requestan kalian semua ya kan, Veteran Peto dengan judulnya yang apa namanya? Yang cinta luar biasa gitu ya kan. Karena kalian semua tuh excited banget kalau udah bicara tentang Veteran Peto gitu ya kan. Dan kalian semua tuh pasti gece banget gitu ya kan kalau kalian udah tim-tim baper gitu ya kan. Gak cuma Milea, gak cuma Anet gitu ya kan. Kalian kalau udah ngelihat Abang yang ngeriak kayak gini pasti wise gitu ya. Oke, kita siapin ya. Try not to challenge. Sekarang udah berapa hari ya? Seminggu lah ya kayaknya. Seminggu lebih setahun gitu. Seminggu lebih setahun udah gak baper-baperan. Kita udah siap sekarang. Try not to cry. Try not to challenge. Oke, siap ya, langsung ya. Check this out. Let's do this. Veteran Peto, cinta luar biasa. Cover lagunya Kanmes nih ya. Waktu pertama kali kulihat dirimu. Sabar. Masih enjoy, ya masih stay. Hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa gelora. Oh my god, baper. Tak kusangka rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku enak banget. Tak punya harta, yang ku punya nyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta punadi melihat. Bye.
buffer ya. Enak banget gitu. Enak banget ya interlude ya. Ada saxo soalnya. Overtune gak ya? Kalau aslinya sih harusnya overtune. Dari biasa. Dalam aku punya nyala hati yang setia, aku punya nyala hati yang setia tulus padamu. Kamu minum Bear Brand buat apa? Bear Brand? Kok kesel ya? Nah, ada iklan gitu. Okay, guys. Baper gitu ya. Ya karena gimana ya? Emang lagunya lagu baper sih yang pertama, yang kedua ini lagunya Kames ya kan. Emang lagunya emang lagu baper, terus yang kedua dia si Veteran Peto ini hampir-hampir sama cara bawainnya, storytelling banget sama Kanes ya. Cuma kalau Kanes emang lebih kayak storytellingnya bicara banget gitu. Nah, terus lebih pembawaannya mungkin ya, karena kan setiap penyanyi itu berbeda gitu ya. Kalau dari Veteran memang storytelling bicara, tapi nggak terlalu yang greget banget gitu. Kalau untuk lagunya Kanes dibandingin, maksudnya dibandingin sama Kanesnya. Nah, kalau untuk Veteran storytelling, tapi kayak mungkin dia masih kurang patenin lagu gitu ya. Maksudnya dia kayak tadi tuh yang di overtune. Di overtune tuh terimalah lagu ini. Tapi dia agak telat gitu loh. Jadi kayak pas sesi bapernya, sebenarnya sesi bapernya tuh pas di overtune-nya itu. Kalau misalnya kita lagi interlude tap itu udah emosional banget sih sebenarnya. Masuk di interlude tuh udah emosional banget, terus habis dari interlude-nya itu kan otomatis masuk ke overtune. Nah, di overtune-nya itu yang benar-benar puncaknya gitu. Kalau misalnya itu eksekusinya miss ya agak kurang gitu jatuhnya. Coba deh kalian liatin dari menit berapa sih tadi sebenarnya, dari menit 2 apa kan itu? Dari menit, nah ya sekitar menit 2 lah. Sekitar menit 2 itu benar-benar kayak miss gitu kalau menurut Abang pas lagi di overtune ya. Cuma overallnya ya baik gitu, enak secara keseluruhannya enak. Dan ya gila sih kalau menurut Abang, tetap enak banget sih menurut Abang kalau memang dibandingin sama yang lain-lainnya ya. Kayak contohnya siapa ya, ada yang orang biasa ya, memang semua orang biasa gitu loh. Ya ada orang juga yang cover tapi kayak biasa aja gitu loh, nggak yang kayak gini tuh tadi. Ini sebenarnya kalau misalnya paten tadi, misalnya sebenarnya nggak miss, Abang tuh benar-benar kayak bocor gitu, bisa nangis gitu. Wah kalau aduh ah gila nggak bisa ngomong gitu ya kan. Cuma emang Betul nih, kenapa ya, enak banget gitu loh. Dan dia lebih mirip ke Judika sih sebenarnya, karena suaranya suara-suara Judika banget, parah. Coba kalau kalian dengerin Judika, kalian compare sama siapa namanya, Veteran Peto, kalian bisa komen langsung di bawah kalau emang kalian
setuju kalau itu ternyata Veteran Petro itu benar-benar mirip sama Judika gitu ya. Oke okay guys, gitu aja reaction dari Abang. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk lidah lagi sariawan gitu ya kan. Lagi enak banget gitu sebenarnya dari kemarin nih, mau ngomong cepet gak bisa. Aduh, kesel banget sih ah. Oke okay guys, gitu aja reaction dari Abang. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe ya. Langsung aja. Kalian juga boleh follow Instagram Abang di sini. Ya udah, pokoknya berteman lah ya. Ya, gitu aja lah ya. Kita bentar lagi 40 ribu subscriber, 50 ribu, 100 ribu, dan ya! Udah lah ya, segitu aja lah ya. Reaction dari Abang, aku kata Joseph, aka Joseph Pardede. I'm a big boy, signing out!